hadis sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal audi wa syuhada wa shadihina khususan lil imami qutbil maqam suratan lil audi سيد الشهاب القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري سيد الله سيد الشيخ زينب Kesulan Nur bin Haji Ismail. Khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Nabi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Wali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim وخصوصاً إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيدي شيخ محمد زين بن عبد الغزو البنجاري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودار الدهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته وتحقق anna li hadzihil bidayati nihayatan wa waraaha asraran wa awwaran wa uluman wa mukashafatin wa qad audanaha fi kitabi ihya ulumiddin fastaghil bi tahsilihi wa tahakkak dan tahkikkan oleh engkau yakinkan oleh engkau mantapkan oleh engkau anna li hadzihil bidayati bahwa bagi ini bidayah bagi ini permulaan nihayatan ada nihayahnya, ada puncaknya. Ini kita namanya bidayatul hidayah. Apa bidayatul hidayah? Bidayatul hidayah itu adalah permulaan langkah untuk mendapatkan hidayah Allah. Nah, kita sudah mempelajari kitab ini sudah habis
Dan Imam Al-Ghazali pun menyuruh kita untuk mentajribah diri kita, untuk menguji diri kita, apakah diri kita ini sudah sesuai apa yang ada di dalam kitab ini. Maka apabila diri kita ini sudah sesuai apa yang ada yang di kitab ini, maka ketahuilah bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang diberi nur oleh Allah Ta'ala dengan nur iman. Dan Allah melapangkan dada kita dengan iman tersebut. Berarti kita sudah pas. Namun, apakah itu sudah cukup? Tidak. Kita yakinkan, mantapkan, ini hanya bidayah. Ini baru permulaan. Berarti kalau kita akan mengamalkan, bukan apa-apa lagi diri kita. 10 tahun kita mondok, ya. Jangankan 10 tahun kita mondok, 20 tahun kita mundur, tapi diri kita belum sesuai apa yang ada di dalam kitab ini, kita belum. Diri kita belum dapat nur dari Allah. Lah, tinggal kita aja mentajriba. Nah, begitu kita sudah, alhamdulillah, kita sudah rasanya, alhamdulillah, sudah ini pas, ini pas, ini pas. Nah, berarti kita sudah dapat nur. Ini baru permulaan. Maka ketahuilah oleh engkau bahwa ini masih ada nihayatan. Masih ada nihayahnya. Apa nihayah? Masih ada puncak-puncaknya. Nihayah itu puncak. Masih ada puncaknya. Nah, wawara'a dan di belakang bidayah ini asraran, ada masih banyak rahasia-rahasia. Wa aghwaran, dan masih banyak yang aghwar, kehalusan-kehalusan ilmu dan penjelasan. Wa uluman, dan masih ada beberapa ilmu. Wa mukasyafatin, dan mukasyafah, yaitu kekasyap-kasyapan. Yang kasyap itu merupakan puncak daripada ilmu. Itu masih ada. Dengan kata lain, kita harus masih mengejar asrar. Lah, kita harus banyak mengejar asrar, rahasia-rahasia. Rahasia apa? Banyak dalam agama ini mengandung rahasia. Rahasia secara umum itu adalah asrarus syariah dulu. Rahasia-rahasia syariat Allah. Di antaranya, apa rahasia wudu? Apa rahasia sembahyang? Apa rahasia-rahasia puasa? Apa rahasia-rahasia zakat? Dan yang lain-lain. Masih banyak yang harus kita dapati, yang harus kita cari berupa asrar. Itu namanya asrarus syariah, baru rahasia syariah. Belum lagi asrar rahasia-rahasia lain. Asrarul qalbi, rahasia-rahasia hati. Asrarul fuad, rahasia-rahasia jantung. Asrarul akli, rahasia-rahasia akal. Bahkan asrarul ruh, rahasia ruh. Nah, ini semuanya ini adalah bagian daripada ilmu nang tinggi. Paham? Lamun kita ampih mengaji ingat sini aja, berarti kita hanya sekedar bidayah. Makanya jangan ampih.
Masih banyak di belakang ini ilmu rahasia-rahasia. Kemudian ilmu nang halus-halus dan bermacam-macam ilmu lagi dan bermacam-macam kasyaf. Waqad audanaha, dan sungguh kami hantarkan, kami hantarkan itu rahasia, itu ilmu, itu mukasyafat fi kitab Ihya Ulumiddin, di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Ilmu-ilmu yang berupa asrar, ilmu-ilmu yang berupa nang halus-halus, ilmu yang berupa kasyaf, itu ada di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Ihya Ulumiddin itu 4 jilid. Namanya juga Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu agama. Ada ilmu agama itu ada 3, syariat, tarekat, hakikat, bahkan ma'rifat. Kalau secara pokok, ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Ihya mencakup itu. Ihya itu 4 jilid, 1 jilid berbicara akidah. Jilid yang kedua bicara fikih dengan segala rahasia-rahasianya. Jilid keempat, jilid ketiga itu bicara ajaibul qalbi, keajaiban-keajaiban hati, dan berikutnya rahasia-rahasianya sampai seterusnya. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumiddin. Maka setelah para ulama menelaah, mengkaji, merisit kitab Ihya Ulumiddin itu, maka mereka berkesimpulan kitab Ihya Ulumiddin itu bagaikan ilmu laduni, bagaikan ilmu laduni. Nah, maunya kita sampai belajar kitab Ihya. Kada di pondok di manakah kita. Pokoknya belajarlah kitab Ihya. Fastaghil bihi, bekerjalah engkau, berbimbanglah engkau, bitahsilihi, dengan menghasilkan kitab Ihya Ulumiddin. Untuk apa? Baca di dalam, litakuna min ahli zahiri wal batin ma'an. Litakuna, supaya menjadi engkau, min ahli zahir, daripada ahli zahir, ahli syariat, wal batin, dan ahli batin ma'an, beserta. Supaya kita menjadi ulama ahli zahir, ulama ahlul batin. Supaya kita menjadi ulama ahli syariat, ulama ahlil hakikat dan ma'rifat. Nah, pakatki, sungguh dikatakan orang, ulama uzahiri zinatul ardi wal mulki, ulama-ulama zahir itu, ulama-ulama syariat itu, zinatul ardi, perhiasan di bumi, wal mulki, dan di alam muluk ini. Ya, ulama zahir, ulama-ulama syariat itu merupakan ulama-ulama kebanggaan, ulama-ulama yang menjadi keindahan di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena dengan ulama syariat ini, dengan ulama fikih ini, dengan ulama zahir ini, syariat Allah dilaksanakan. Jaga bahasa kita.
dengan ulama-ulama zahir mengajarkan syariat, maka umat Islam dalam hal aurat mereka mengamalkan, aurat mereka tertutup. Karena ini bicara syariat. Alhamdulillah, umat Islam laki-lakinya menutup aurat kada katimpung-katimpung inlin tuhun. Kada kaki, kada kehulu kehilir selawar handap kada. Tetapi menutup aurat ma baina surah war rukbah, antara pusat dan lendoh. Ulama syariat mengajarkan kepada umat Islam agar perempuan menutup aurat. Alhamdulillah, perempuan-perempuan kita sudah menutup aurat. Aurat mereka ma'adal wajha wal kaffaini, selain muka dan dua tapak tangan. Alhamdulillah. Zina indah. Ulama syariat, ulama fiqih mengajarkan kepada umat Islam bagaimana berwudu dengan benar. Alhamdulillah, umat Islam berwudu bujur. Ulama fiqih kita, ulama syariat kita mengajarkan kepada umat bagaimana sembahyang, bagaimana pergaulan laki-laki bini-bini, bagaimana caranya berdagang supaya jangan menipu orang, supaya jangan membunguli orang, supaya berdagang ini sesuai dengan aturan syariat. Ulama-ulama syariat mengajarkan segala bentuk muamalah, bentuk ibadah, kemudian bentuk munakahah kepada kita. Maka kita lihat bumi kita ini indah. Bumi kita ini indah. Kadang bini-bini carut-marut lawan laki-laki kata. Ada pemisahan laki-laki di sini, bini-bini di sini. Ada auratnya ditutup, ada macam-macam lah. Itu zinatul arti. Berkat apa? Ulama syariat. Ulama hakikat kada mengatur itu. Rahmat. Ulama hakikat kada mengatur itu. Adapun ulama batin, adapun ulama hakikat, wa ulama ul batini zinatus samai wal malakuti. Sedangkan ulama-ulama batin, ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli hakikat, mereka ini adalah perhiasan langit dan alam malakut. Mereka ini membikin supaya umat Islam ini indah di alam langit, supaya hati mereka itu bagaikan malaikat. Umat Islam ini hatinya pemurah, umat Islam ini pemaaf, umat Islam ini tawadhu, umat Islam ini berakhlakul karimah, umat Islam ini mempunyai al-awsaful mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Umat Islam jauh daripada kesombongan. Umat Islam jauh daripada membanggakan diri. Umat Islam jauh daripada kedengkian dan kebencian. Umat Islam jauh daripada apa? Daripada kekufuran, tidak bersyukur, jauh daripada keserakahan. Ini indah. Ini indah. Nah lalu, kalau ulama zahir dan ulama batin ini bersatu, umat Islam memakai zahirnya dipakai, batinnya dipakai, masya Allah. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri, seandainya penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, zahirnya baik, batinnya baik, lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard, maka kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan pintu-pintu keberkahan dari bumi. Ya Allah, subur, makmur,
tenang, tenteram, sentosa. Inilah yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak peduli apapun bentuk negaranya, apakah dia negara Islam namanya, apakah negara Republik namanya, apabila umat Islam bujur, benar, ahli zahir dan ahli batin, maka mereka akan mendapatkan keamanan, ketenteraman dan kemakmuran dan sentosa. Nah, kemudian qala asri lil Junaidi, berkata Imam Sirri As-Saqqati. Imam Sirri As-Saqqati lil Junaidi, terhadap Imam Junaidi. Imam Sirri As-Saqqati ini adalah gurunya Imam Al-Junaidi. Imam Sirri As-Saqqati adalah paman daripada Imam Junaidi Al-Baghdadi, atau mamarina daripada Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaidi Al-Baghdadi adalah Sayyidu Ta'ifati Sufiyah, penghulu, pemimpin, panutan daripada kelompok ulama-ulama tasawuf. Ulama-ulama sufi ini pemimpinnya, tokoh sentralnya adalah Junaidi Al-Baghdadi. Halo, ujar Imam Sirri As-Saqqati lawan Imam Junaidi, ja'alakallahu sahiba hadisin sufiyan, wala ja'alaka sufiyan sahiba hadisin. Ja'alakallah, semoga Allah menjadikan engkau sahiba hadisin, seorang yang ahli hadis, sufiyan yang ahli sufi. Paham ini? Udah di sini Ika menjadi seorang ahli hadis dan sufi, seorang ahli sufi. Hanya bahasa kita, mudahan ikam alim, ahli fikih, tapi menjadi seorang juga ahli tasawuf. Jangan hanya sekedar ahli fikih. Jangan hanya sekedar bertetal muhaddis, ahli hadis, tapi tidak menjadi seorang sufi. Jangan hanya menjadi seorang ahlul kalam, seorang ahli tauhid tadi, tapi tidak menjadi seorang sufi. Jangan. Kenapa? Itu bagaikan wisi. Mukanya baik, terlihat indah, tapi di dalamnya berbau busuk. Zahirnya baik, tetapi batinnya kotor. Jangan. Kalau jadi orang alim, silahkan. Mau jadi alim apapun, mau ahli hadis, mau ahli fiqih, mau ahli nahu, mau ahli sorab, mau ahli balaghah, mau ahli Quran dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa, sufiyah. Jadilah engkau juga menjadi seorang ahli tasawuf, menjadi ahli sufi, supaya batinmu makmur, supaya hatimu bersih, supaya jiwamu malakut, berjiwa malaikat. Wala ja'alakallahu sufiyan sahiba hadisin. Jangan. Allah, semoga Allah tidak menjadikan engkau seorang sufi, tapi seorang sufi yang ahli hadis salah. Beda ya. Ahli hadis, ahli sufi, sufi ahli hadis itu beda. Kenapa? Orang belajar hadis dulu kuasai, kemudian jadi ahli sufi. Kalau ahli sufi berdulu, anjir mengaji hadis itu ahli kena kawa.
Belajar hadis dulu baru menjadi seorang sufi. Jangan menjadi sufi dulu baru belajar hadis, jangan. Kada bisa. Karena seorang sufi jauh bisa kada menjadi ahli hadis. Kenapa? Karena sudah bergelut dengan urusan hati. Wa asyara bidzalikal qaul. Dari ucapan Imam Sirri As-Sakhthi ini terhadap muridnya yang bernama Junaidi atau Imam Junaidi Al-Baghdadi mengisyarat dengan demikian ucapan ila kepada anna man hasalal hadis wal ilma, bahwa orang yang sudah menghasilkan hadis dan ilmu summa tasawwafa aflaha, kemudian dia menjadi seorang sufi, belajar tasawuf, aflaha, maka dia beruntung. Orang yang belajar hadis, lalu belajar tasawuf, menjadi ahli sufi, itu yang untung. Orang yang ahli nahu, menguasai ilmu nahu, kemudian dia belajar tasawuf, menjadi ahli sufi, aflaha, beruntung. Orang nang ahli fiqih, belajar fiqih, kemudian dia belajar tasawuf, dia jalani ilmu tasawuf, dia amalkan tasawuf, menjadi seorang sufi, aflaha. Ini yang untung. Dan seterusnya. Silahkan. Bahasa orang sekarang mau sarjana apa silahkan. Mau sarjana syariat, mau doktor ini, tapi jangan lupa ujungnya sufiyah. Silahkan kita dalam hidup riai menjadi petani, tapi hendaklah jadi petani sufiyah. Silahkan kita menjadi pedagang, tapi jadi pedagang sufiyah yang ahli tasawuf. Silahkan kita menjadi apa? Pegawai, tapi pegawai sufian yang menjadi ahli sufi. Silahkan kita menjadi karyawan, tapi karyawan sufian yang ahli tasawuf, menjadi seorang sufi. Silahkan nang lain-lain. Kalau nang gaya itu, aflah, beruntung dunia dan akhirat. Wa man tasawwafa qabla al-ilmi khatara bi nafsihi. Orang nang batasawuf bedahulu sebelum berilmu nang lain-lain mengkhawatirkan dengan dirinya. Belajar dulu tasawuf. Belajar tasawuf bedahulu kalau belum ngulir. Iya, nang orang di kampung tuh belum apa-apa belajar tasawuf timbul tarawuf. Timbul tarawuf. Wadah. Belajar tasawuf dulu timbul memperinting syariat. Iya kada? Ah, jangan gitu maksudnya. Ini hati-hati lah, karena banyak di kampung. Kisah apalagi belajar ilmu ma'rifat, ilmu sembahyang belum biris, ilmu beuduk belum biris, sembahyang belum biris, lalu belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tasawuf yang tinggi, hara timbul. Timbul apa? Timbul mengaji fikih kada biris, rusak. Makanya jangan. La ja'alakallahu sufiyan sahib hadisin. Jangan tasawuf bedulu. Ngatakan tasawuf pendudian ya, tapi sampai akhir belajar tasawuf. Kita tidak berhenti belajar tasawuf. Kenapa? Gampang. Belajar fikih mahdud bahasanya hari-hari. Belajar fikih itu terbatas. Fikih itu terbatas ya. Yalah. Orang sembahyang itu ada batasannya, zuhur 4 rakaat. Waktunya ada batasnya awal dan akhir. Ada denang ada terbatas. Fikih itu ada batasan. Kalau belajar hati itu tidak ada batasan. Sampai kapanpun kita tidak boleh riya.
Sampai kapanpun kita tidak boleh sombong. Sampai kapanpun kita tidak boleh iri dengki. Sampai jahakal maut, sampai mati. Supaya kita ini datang ke akhirat biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hanya dengan hati yang selamat daripada keburukan-keburukan dan sifat-sifat yang tercelalah yang selamat di akhirat. Paham, rahmat. Itu. Makanya tasawuf tidak berhenti. Karena namanya juga disebut ilmu ahwalil qalbi, ilmu keadaan hati. Hati kita selalu berjalan-berjalan. Nah, maka teruslah kita belajar tasawuf, teruslah belajar. Belajar apa? Belajar tentang hati. Kemudian wa in ra'aita nafsaka tashtaghilul amala bihadzihil waza'ifa wa tunkiru hadzal fanna minal ilmi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca. Mi. Mutala'ahlah mencari membaca kitab. Al-Fatihah.